Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Halo teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi pada channel yang membahas matematika sekolah dasar pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkalian bersusun bilangan tiga angka dengan bilangan dua angka. Teman-teman sekalian, perkalian bersusun ini adalah teknik perkalian yang umurnya mungkin sudah lebih tua daripada saya. Klasik yang dipergunakan oleh orang-orang tua kita dulu sebelum zaman ad adanya kalkulator. Marilah kita melihat bagaimana perkalian bersusun bilangan tiga angka dengan bilangan dua angka. Contohnya 235 dikali 7. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengalikan 7 dengan satuan 5 perkalian bersusun dimulai dari satuan dulu. Baru nanti puluhan dan akhirnya ratusan. Kita mulai 7 kali 5. 7 kali 5 hasilnya 35. Kita tulis e, 35 ini kan puluhannya 3, satuannya 5. Namun yang kita tulis di sini 5. Yang 3 disimpan dulu di atas. Ini puluhan. Langkah berikutnya 7 kali 3 7 kali 3 2, 7, 21 Kemudian 21 ini kita tambahkan dengan puluhan hasil perkalian tadi 7 kali 5 35 3 nya akan disimpan berarti 21 tambah 3 21 tambah 3 24 Nah yang kita tulis di sini 4 nya satuannya duanya disimpan, empatnya. 21 tambah 3, 24. 2-nya disimpan, empatnya ditulis di bawah. Langkah berikutnya, 7 kali 2. 7 kali 2, 14. Namun sebelum kita tulis di sini, 14, kita tambahkan dulu tadi dengan eh, uh, puluhan hasil perkalian, uh, hasil jumlah 21 tambah 3, 24 tadi. 14 ditambah 2 sama dengan 16. Karena tidak ada lagi di sini yang mau dikalikan, cukup sampai 200-an, maka 16 kita tulis di di depan di sini, di 1 dan 6. Jadi, 7 dikali 235 sama dengan 1645. Nah, supaya lebih enak membacanya, biasanya setelah angka ratusan di antara angka ribuan dan ratusan kita beri tanda titik untuk bisa kita membacanya 1645. Oke, okay, contoh berikutnya. Nah, kali ini yang dikalikan adalah bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan dikalikan dengan bilangan yang terdiri dari ratusan puluhan dan satuan. Kita mulai dari satuan dengan satuan. 2 dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Langsung kita tulis 4 di sini di bawahnya. Kemudian 2 dikali 1. 2. Kita tulis 2 di sebelah kiri 4. Kemudian 2 dikali 2. 4. Kita tulis 4 di sebelah kiri 2. Selesai untuk perkalian yang satuan sekarang, yang puluhan tiga, tiga dikali dua, enam, karena kita mengalihkan puluhan, kita letakkan di, di bawah angka dua, tiga kali dua, enam, kita letakkan di bawah angka dua, enam, langkah berikutnya, tiga dikali satu, tiga, kita letakkan di angka ratusan, kemudian tiga dikali dua. 6 kita letakkan di sebelah kiri angka 3. Baru kemudian setelah selesai kita jumlahkan ke bawah. Satuannya 4, puluhannya 8, 2 tambah 6, 8, ratusannya 4 tambah 3, 7, dan ribuannya 6. Jadi 212 dikali 32 sama dengan 6.784. Oke, okay contoh berikutnya. 235 dikali 92. Pertama, satuan dengan satuan. 2 dikali 5. 2 dikali 5, 10. Yang kita tulis di sini 0. Puluhannya disimpan 1. Oke, okay, 10. Satunya disimpan puluhan yang, yang ditulis satuan. Karena satuannya 0, kita tulis 0 di bawah sini. Langkah berikutnya 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Tambahkan angka puluhan tadi. 6 ditambah 1. 7. 7 kita tulis di bawah 9. Langkah berikutnya 2 dikali 2. 2 kali 2, 4. Tidak ada yang tersisa dalam perhitungan sebelumnya. Berarti 4 kita tuliskan di sebelah kiri angka 7. Jadi 2 dikali dikali 235 sama dengan 470. Kemudian kita kalikan puluhan, 90 kali 5. 9 kali 5, 45. 5 nya, karena ini sebenarnya puluhan, ini, ini kita letakkan di, di bawah 75 5 nya. 5 nya di bawah 7, 4 nya disimpan. Kemudian 9 dikali 3, 27 ditambah 4 27 ditambah 4 31 Satunya ratusan ditulis di, ba, di kolom ratusan di bawah 4 Tiganya disimpan dulu Tiganya disimpan Tiganya disimpan kemari Satunya ditulis di bawah 4 Kemudian 9 kali 2 9 kali 2 18 Baru ditambahkan dengan sisa per, e, Perhitungan sebelumnya 18 ditambah 3 sama dengan 21, karena tidak ada lagi e, bilangan setelah 200, maka 21 langsung kita tulis di sebelah kiri angka 1. Baru kemudian kita tambahkan ke bawah. Satuannya 0, puluhannya 7 tambah 5, 12, berarti 2, 12, satunya naik ke atas 4. Ini 12. 7 tambah 5, 12. Satunya di sini, duanya di sini. Baru kita tambahkan 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 7. 7 di bawahnya. Di bawah. Eh, sorry. sorry. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 1, 6. 6 di bawah 1. Kemudian 1 turun ke 1, 2 turun ke 2. Duanya 20 ribu, satunya ribuan, enamnya ratusan, duanya puluhan, nolnya satuan. Berarti 235 dikali 92 adalah 21.620. Mudah-mudahan dengan tiga contoh tadi, teman-teman bisa mencoba latihan yang ditampilkan berikutnya. Ini adalah QR Code yang bisa di-scan untuk bisa masuk ke latihan online perkalian bersusun 2 dengan 3 angka atau bisa mengklik tautan di bawah ini sama juga nanti akan sampai ke latihan online perkalian bersusun 2 dan 3 Sekira itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman senang berlatih sehingga terbiasa dengan angka-angka matematika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, klik-klik tombol like dan subscribe dan share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.